Pemirsa, ruas jalan nasional penghubung Yogyakarta dan Jawa Tengah di Kabupaten Kulon Progo diperlebar dan untuk mengejar target selesai pada 10 hari jelang Lebaran. Pelaksana proyek menambah durasi pengerjaan hingga petang. Jalan sepanjang 1,5 km yang membentang dari Desa Kalindengen hingga Desa Palihan di Kecamatan Temon diperlebar 3 meter. Kini tahapan pengerjaan mencapai pengerjaan pondasi untuk selanjutnya ditutup aspal. Selama pengerjaan, pemirsa, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Dan sistem buka tutup jika kendaraan-kendaraan besar pembawa material masuk ke area pekerjaan. Pelaksana proyek menambah durasi pengerjaan hingga pukul 18.00 WIB untuk mengejar target segera selesai pada 10 hari sebelum Lebaran. Ini kita baru proses pengerjaan pondasi. Pondasi dari B, A, kemudian nanti di pelebaran kita tutup dengan aspal asbes. Kita amin 10 sudah selesai. Sudah pengerjaan penggal pelebarannya. Dan itu sudah siap digunakan?